Malam Puncak Silet Awards 2020 akan kembali hadir di layar kaca RCTI. Malam Puncak Silet Awards 2020 dipastikan juga akan bertabur bintang-bintang papan atas tanah air, serta sajian spektakuler lewat tata panggung, tata suara, serta juga tata lampu. Dan di perhelatan ketujuhnya kali ini, ada 11 kategori penghargaan, serta beberapa penghargaan khusus yang akan diberikan oleh Silet Awards. Dan seperti inilah euforia para selebriti tanah air dan juga masyarakat menyambut perhelatan Silet Awards 2020. Udah dari awal banget gitu kan, sama aku dari mungkin awal-awal karir aku juga. Dan dulu banget pertama kali aku berkarir di dunia entertainment, sempat waktu itu ada Silet Awards waktu tahun berapa gitu, dapat nominasi juga, cuman waktu itu belum menang. Nah sekarang tahun ini dapat. Senang dan sekaligus bangga karena Silet Awards kembali hadir di tahun 2020, karena memang Silet Awards ini sudah berjalan sejak tahun 2014. Wow, ini pasti luar biasa sekali. Tentunya sebagai host di Silet, perasaannya bangga banget karena memang Silet Awards ini sudah tahun ketujuh ya, sudah 7 kali diselenggarakan, dan ini membuktikan bahwa Silet benar-benar menjadi salah satu program infotainment pionir yang benar-benar tahan banting di tanah air. Pokoknya bangga banget. Aku artisnya semua kece-kece, terus banyak ceweknya datang baru juga iya, sih. Termasuk idol juga salah satunya. Iya. Terus banyak sinetron seru-seru juga di kategorinya. Iya, seru. Naysila Mirdad pun juga turut merasakan kebahagiaan dengan digelarnya Malam Puncak Silet Awards 2020 karena sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang dikerjakannya di dunia hiburan. Naysila Mirdad merasa masih diperhatikan dan mendapatkan banyak dukungan. Selain itu juga sudah tidak sabar lagi dengan acara Malam Puncak Silet Awards 2020 karena akan banyak bintang-bintang yang hadir. Perasaannya ya, seneng lah, karena kan ini salah satu bentuk apresiasi terhadap apa yang aku kerjakan gitu kan. Terus apalagi berarti dapat banyak perhatian dari Silet gitu, sampai-sampai bisa masuk nominasi artis tersilet. Seneng banget karena ternyata aku masih diperhatikan, masih banyak yang sayang sama aku, banyak yang dukung aku gitu. Makasih banyak.